Sule tak tertarik terjun ke politik, mimpin rumah tangga aja enggak benar. Halo semuanya, kembali lagi di channel kesayangan kita semua, buat kalian yang baru menemukan channel ini. Yuk dukung kita dengan cara klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya. Sule masih enggan ikut-ikutan terjun ke dunia politik seperti banyak artis. Komedian kondang itu merasa tidak punya ilmu bertarung di dunia politik. Bukan tidak tertarik, tapi nggak punya ilmunya, ungkap Sule di kanal YouTube Ngobrol Asis. Saat ini memang banyak artis yang terjun ke dunia politik. Mereka bergabung dengan sejumlah partai politik. Meski ada yang gagal, tak sedikit pula artis yang berhasil dalam pemilu 2024. Sebut saja Komeng yang meraup suara bejibun dan berpeluang besar mengantarnya ke Senayan untuk menjadi anggota DPD. Meski demikian, Sule belum tergiur dengan kisah sukses teman-temannya tersebut. Sule merasa dirinya sudah ditakdirkan menjadi seniman, sehingga tidak mau mencoba pekerjaan yang lain. Kenapa saya nggak mau di politik? Takut melawan takdir. Karena takdir saya sebagai seniman. Karena politik kalau udah pol, itu disenggol mas. Saya nggak siap. Kelar, jika tidak kuat menghadapi senggolan. Ujar Sule. Alasan lain yang membuat Sule belum ingin terjun ke politik karena merasa sulit menjadi pemimpin, bahkan di keluarganya. Saya kan gagal dalam pernikahan. Saya mimpin rumah tangga aja nggak benar, apalagi saya mimpin negara. Suatu hal dari yang kecil dulu, imbuh Sule. Gimana nih guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like, subscribe, komen dan share.